Bang Omeng maunya gimana? Lu. Ya lu. Ini gue setuju banget, ini grand final terseru. Setelah Suca. Salah, jangan tampil. One liner. Okay. Ya, kenalin saya Budi. Ya, biar buta begini, aku itu bisa ngelakuin banyak hal ya teman-teman. Kecuali melihat. Bawa. Orangnya. Iya. Orangnya iya. Bawa. Udah. Budi! Ternyata Budi! Selama ini lu gak buta! Ternyata! Sungguh plot twist di Grand Final! Ini malam pasti penuh kejutan nih. Tadi awal-awal VT aja gue udah menemukan kejutan. Apa itu? Ternyata Yono lebih tua dari bapaknya sendiri. Enggak lebih tua. Beda 2 tahun. Seharusnya dibahas. Enggak lebih tua, beda 2 tahun. Seharusnya bapaknya yang cium tangan. Maaf ya Noya, ini gue negesin lagi dari Pak Radit. Itu bener, bapak lu melu tuan lu. Bener, nah, jujur aja Yon. Jujur, iya, jujur jadi aja, jelas, omongannya Pak Radit jelas. Tuan siapa Yon? Tuan siapa? Bapak bang. Ini jawab. Kayaknya. Yang jadi masalah kenapa dia dijawab ya? Enggak, nih gue jadi baru jelas sekarang, udah paham. Selanjutnya ini dia, The Legend. Ah siapa ini? Parah loh. Selanjutnya, beri tepuk tangan untuk Bang Komeng. Punya mic sendiri, punya mic sendiri. Ada Bapak Komeng kan punya mic sendiri, ngapain pakai mic kan orang. Kan dibagi di mejanya masing-masing. Sayang listrik. Tiang listrik. Sayang dia. Sayang listrik, bukan setan. Emang udah dicolok. Sayang listrik. Yeah. Ya kan itu juga udah hidup aja. Iya nanti kan. Pakai Ono juga bisa nih. Kagak perlu disayang, udah gak perlu. Ini mic juga. Gak perlu. Gue punya bini masa pakai mic. Bukan buat iniin. Enggak usah diapain sih. Bukan buat diapain. Diiniin tuh diapain sih. Diiniin omong. Kan kalau mundur majuan gitu maksudnya. Enggak usah pikir kemana-mana deh Selin. Emang kayak gimana sih Gen? Eh enggak usah lah ini. Kayak enggak pernah aja. Bang Komeng nonton ya kagak ada ini. Bang. Gimana persiapannya malam ini bang buat ngejuri? Persiapannya nanti kalau yang juara saya akan kasih sesuatu dari saya. Oh. Woi. Ada hadiah dari Kompas TV berarti. Iya, ada hadiah juga. Apa itu rencananya, Bang? Kebaya merah. Gautama. King Abdul. Ini permulaan yang bagus ya buat Yono. Wah. Wah. Selalu lucu. King Fanny. Pantes Mama Dede betah. Spesialnya apa? Penampilan pertama dia menurut saya adalah permulaan yang buruk. Kok buruk? Untuk Gautama. Wah, mantep. Bagus nih. Cing. Keren. Udah diambil. Kenapa baru udah kering? Diambil sama Bang Deni Sumargo, Cing. Udah diambil kalimat itu, Cing. Udah, Bang. Ada lagi? Ya, udah enggak kalau udah. Kalau terserah. Hah? Ya udah. Udah deh. Udah. Enggak, Bang Omeng maunya gimana? Lu. Ya lu. Jangan. Senior. Itu senior. Senior itu. Iya. Pas kilo. Maaf Bang, iya kan gitu loh. Iya. Oh, ada ketua KPI juga katanya malam. Waduh, KPI makin asik aja. Bukan, beda. Ya, KPI juga makin asik maksud gua. Iya. Iya, ada ketua KPI juga asik maksud gua makin asik aja semuanya. Iya, tapi beda. Ada ketua KPI kan? Iya. Langsung serius. Oke.
Kita akan segera memanggil komika berikutnya. Bersama saya Rispo Wicaksono. Udah pindah. Dan saya Rigen Miteti. Dan saya Nilu. Terbaru ada itu. Oh, penyiar baru Kompas. Oh iya. Program baru. Oh iya. Lah lu gak pernah nonton Kompas. Saya Bu Rosi nonton Kompas mulu. Oh, kocak lu berdua. Wih. Oke, kita akan langsung. Lihat gak usah sendiri kali. Berasa tetap. Berasa tinggi hati lu. Iya, anjir. Cuma nonton Nilu. Baru bikin Indo. Tahu Nilu doang. Baru begini langsung gede. Langsung ini. Iya. Emang seharusnya jaket itu keren sih sebenarnya ya. Iya kan? Tapi kalau lo pakai itu kayak tupai lagi terbang. Ya? Oh, sugar glider dia, sugar terbang glider. Sugar terbang glider. Dong, coba terbang dong, terbang, terbang. Ayo, gitu. Bisa terbang, seharusnya keren, terbang ya. Dong. Nah, kayak... Karena suruh pulang tuh jadi lama nih. Sabar. Apa bang? Masih acara. Grand finalis ini dia. Okay. Gautama. Ini gue setuju banget ini grand final terseru. Setelah Suca. beda. Pak. Cing. Aduh. Cing. Ada bos-bos di sana. Gue gak bisa ngebela lagi. Sudah ada Mas Indra sana. Juga di sana. Ada Mas Indra. Denny Sumargo mah sahabat Polri ya, salam presisi. Iya. Aman Pak, iya. Kagak ada yang mabok Pak, santai ya. Apa ini rame-rame mau saya bubarin ya? Maksud lo apa sih? Maksud lo apa bubarin? Maksud lo bubarin kameramen lo? Eh? Aduh, gua gak, dulu udah gua bilang jangan hip, jangan kayak begitu-gitu lo. Langsung kabur. Iya. Ketakutan. Langsung kabur beneran. Ada pertanyaan lagi? Kagak. Lucu banget Regen Nepo ya. Biasanya kalau grup yang paling lucu itu mati duluan, Gen. Lu. Lu hidup selamanya lu, mampus lu. Teman-teman lu mati tinggal lu sendiri di dunia. Bunuh diri kagak mempan lu. Berdiri depan kereta bukannya mati. Kalau ketawa. Gak usah gitu. Kayak Gundala kan kejadiannya seperti itu. Kan gak hujan. Gundala. Burung Dara. Gundala dia bilang. Oh Gundala. Iya. Lo budek lo. Efek lo, itu efek narkoba. Bang. Siapa? Efek narkoba. Orang tadi di belakang makan nasi goreng sampai 2 piring. Weh. Ya iya emang lapar kalau habis gitu. Wah. Saya masih ada segmen 6, segmen 7 baru kita kelar. Apa sih geng? Jadi budek beneran saya. Apa? Gak suka sama polisi, kenapa? Apa sih lu? Tiba-tiba kesimpulan. Gimana? Kak Selin jangan dulu ya, Kak Selin jangan dulu nih GJLS masih ada kontrak. Yang belum dikerjain nih. Ntar abis itu baru. Apa? Ada bro, masa lu gak tahu? Jadi gini Hips ini dah. Udah lah gak usah diobrolin di sono. Mama curhat dong. Kembali lagi kita di Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love! Lumayan ya. Lumayan. Saya panggilkan. Ya. Langsung saja. Innalillahi wa inna. Jangan. Masih hidup. Jangan, masih hidup. Masih hidup. Masa hidup. Masa dia diangkut begini. Jangan dong. Tapi karena ini Suci X, gue akan melakukan barongsai demi kalian. Tapi gue mohon musiknya dari kalian ya. Jadi musiknya... Deng, dereng, deng, deng, dereng, deng, deng, ayo. Nah, satu, terusin, biar gue yang barongsai, ayo terus yuk. Udah ya, lu makan tuh barongsai. Barongsai semua lu.